341 tasyahud. Bagaimana cara tasyahud meletakkan tangan di paha atau di lutut? Ibu silahkan buka buluhul maram 333. Buluhul maram 333. Bahwasanya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah beritahu mereka berdua. Anna sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ida qa'ada lit tashahud apabila beliau berduduk dalam tasyahud Wadu'ayatahul yusra ala rukbatihil yusra. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas lutut kanannya. Wal yumna ala yumna. Dan meletakkan tangan kan tangan kirinya di atas tangan kirinya. Wal yumna ala yumna. Dan tangan kanan di atas tangan kanannya. Wa aqada salasatan wa khamsin. Lalu beliau menggenggam membuat lipatan lima puluh tiga wa asyara bi as-sababah. Lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Rahu muslim. Lihat kan imam muslim. Wa fi Dan dalam satu riwayat bagi imam muslim. Wa asabi'ahu kullaha. Beliau menggenggam seluruh jari-jarinya. Wa asyara bi Talial ibham dan berisarat dengan jari yang berada dekat dengan ibu jari. Silahkan kita akan praktekkan. Silahkan akan kita praktekkan. Sekarang kita lihat. Di situ dengan isyarah. Apabila Rasul duduk dalam tasyahud. Baik awal maupun akhir. Tangan kirinya diletakkan di atas paha kiri. Atau di atas lutut kiri. Jadi boleh ini lutut diletakkan di atas begini. Atau begini di atas lutut. Silahkan dua-duanya sah. Kemudian tangan kanannya menggenggam dengan lipatan lima tiga atau menggenggam dengan seluruh jarinya lalu menunjuk dengan jari yang dekat dengan ibu jari lalu berisyarah berisyarah apa yang dimaksud lipatan 53 coba ibu angka 5 itu dalam bahasa Arab dalam Arab huruf Arab bagaimana ini nih bulat ini nih 5 angka 5 itu bulat jadi ini angka 5 nih maka cara menggenggamnya begini bukan mengepal kalau mengepal nggak ada lobang begini menggenggam jari-jarinya digenggam Lalu jari telunjuk dibuka. Ah, ah, inilah angka 53. Ini 5, angka 5, lalu ini 3 nih. 1 2 3. Ah, inilah yang disebut genggaman 53. Jadi yang tangan kiri diletakkan di atas paha kiri atau lutut kiri, yang tangan kanan menggenggam jari-jarinya semua lalu digenggam 53. Lalu berisyarat dengan jari telunjuk, isyarat. Jadi bergerak Apakah geraknya terus menerus? Silahkan. Apakah geraknya hanya begini atau maju kiri kanan? Silahkan. Geraknya cuma sesaat-sesaat? Silahkan. Apakah harus isyarat Ustaz? Boleh nggak kalau cuma menunduk? Boleh. Karena dalam riwayat Imam Muslim cuma menunjuk. Silahkan. Hadis 536. Sahih Muslim 536. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair. An-Abihi dari bapaknya. Dia berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قعد في الصلاة، أقابل بليبر تدق تشاهد جعل قدماه اليسرى بين فخيده وساقه وفرش قدماه اليمنى. باليوم، أقابل تدق تشاهد ألا diletakkan kaki kiri yang kiri di antara paha dan betis, serta menegakkan tumit yang kanan ditegakkan. Lalu meletakkan tangan kiri di atas lutut kirinya, wa wada'al yadahu yusra fi rukbatihil yusra, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri, wa wada'a yumna ala yumna, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Kemudian apa? Beliau kemudian menunjuk dengan telunjuk. Wa asyara bi isbihi, menunjuk dengan telunjuk. Bolehkah cuman menunjuk? Boleh. Menunjuk boleh. Demikian pula hadis berikutnya di nomor 537 dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya bahwasanya Rasulullah sallallahu <Suluhu> alaihi wasallam, "Idza yadau wa du'a yadahu al-yumna 'ala fakhidihi al-yumna" Apabila beliau berdoa duduk dalam tasawuf dalam sholat baik awal maupun akhir diletakkan tangan kanan atas paha kanan dan ala meletakkan tangan kiri di atas paha kiri lalu dan beliau kemudian menunjuk dengan telunjuknya lalu dikatakan di sini Meletakkan ibu jari di jari yang tengah dan meletakkan tangan kiri. yusra di atas lutut. Jadi tangan itu mau diletakkan di atas paha boleh, mau di atas lutut boleh. Katakanlah paha saya ini ini paha nih. Ini paha saya ke sini, ini lutut. Kalau meletakkan di atas paha ya begini, tapi kalau meletakkan di atas lutut ya begini, silakan. Jadi tangan yang kirinya ini lutut genggamnya seperti ini boleh, meletakkannya begini boleh. Kemudian jari yang kanan di atas paha digenggam semuanya, jari jempol memegang jari tengah, lalu jari telunjuk menunjuk halal sakit. Atau menggenggam 53 lalu dibuka jari telunjuk lalu isyarat halal. Mau isyarat boleh, mau nunjuk boleh. Sah Silahkan Bapak Ibu yang mana. Mau di atas paha diletakkannya, mau di atas lutut diletakkannya, sah, monggo. Jangan bertengkar. Seperti ini dalil. Silahkan, mau dipakai yang mana. Sahih Muslim 536. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair. An Abihi dari bapaknya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika qa'ada fi sana apabila beliau berduduk tasyahud dalam salat ja'ala qadamahu yusra baina fakhidihi wa wa farasha beliau apabila duduk tasyahud dalam salat diletakkan kaki kiri yang kiri di antara paha dan betis serta menegakkan tumit yang kanan ditegakkan lalu meletakkan tangan kiri di atas lutut kirinya wa wad'a yadahu yusra fi yusra meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri wa wad'a yadahu yumna ala yumna meletakkan tangan kanan di atas paha kanan wa kemudian apa beliau kemudian menunjuk dengan telunjuk wa asyara menunjuk dengan telunjuk bolehkah cuman menunjuk boleh menunjuk boleh Demikian pula hadis berikutnya di nomor 537 dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza faqa'ada wa du'a <tik> yumna ala yumna Apabila beliau berdoa duduk dalam tasawuf dalam sholat baik awal maupun akhir diletakkan tangan kanan atas paha kanan dan Wahyadahul yusra ala fakhidihil yusra Meletakkan tangan kiri di atas paha kiri Lalu bi isba'i sababa Dan beliau kemudian menunjuk dengan telunjuknya Lalu dikatakan di sini Wa al ibhamahu ala isba'i al-wusta Meletakkan ibu jari di jari yang tengah Dan meletakkan tangan kiri Kafahul yusra rukbatai di atas lutut jadi tangan itu mau diletakkan di atas paha boleh mau di atas lutut boleh